Pemirsa, guna penyelarasan pembelajaran berbasis di dunia kerja, SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan berkolaborasi dengan TVMU menggelar workshop yang dihadiri Direktur TVMU Makrun Sanjaya dan juga CEO PT Jagat Rancang Nusantara, yakni Agus Santoso. Berlangsung di Aula Covering Space SMK MU 3 Tangerang Selatan, workshop bertemakan penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja digelar. Pada kesempatan itu, hadir Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, Rahmat Kartolo, Direktur TVMU Makrun Sanjaya, dan CEO PT Jagat Rancang Nusantara, Agus Santoso. Kegiatan acara workshop SMK MU 3 diikuti kurang lebih 21 siswa dari SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan, dari kelas 11 dan seluruh pengajar di SMK MU 3. Pada kesempatan itu, Direktur TVMU menjelaskan bahwa perkembangan zaman serta digital sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Menurutnya, media digital wajib dibarengi dengan penanaman moral, akhlak, dan spiritual, karena dalam dunia kerja bukan hanya skill saja yang diperlukan, namun guru wajib hadir untuk selalu mendampingi siswa agar konten-konten yang dihasilkan dapat bermanfaat kelak ketika masuk ke dalam dunia kerja. Insya Allah bisa ya, tentu dengan sejumlah catatan yang harus dilaksanakan, di mana eranya sekarang era digital. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, Internet of Things ini sebuah kenyataan. Jadi semua serba internet. Dalam kehidupan kita seluruhnya serba internet. Maka siswa SMK Muhammadiyah 3 Tangsel ini harus meningkatkan kompetensi digitalnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan apa saja yang perlu di ini. Dan dalam konteks pembelajaran di SMK Muhammadiyah 3 Tangsel ini tentu aspek-aspek digital menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi bagi kalian para pelajar, tidak ada yang tidak mungkin, asal dengan sebuah tekad yang kuat, dengan membekali diri dengan kompetensi digital, dan yang lebih penting juga adalah akhlak moral Muhammadiyah ini harus diterapkan, sehingga nanti kalian bisa bersaing di lapangan kerja ya. Karena ke depan ini ijazah saja nggak cukup, tetapi juga harus ada 4 aspek kalau yang saya tadi bilang, digital skill, kemudian digital etik ya, digital literasi ya masuk itu, termasuk kemudian digital safety. Nah, 4 aspek ini, budaya ya, keterampilan, etika, dan keamanan digital, itu harus kalian kuasai sebagai sebuah syarat agar siap di dunia kerja dan insya Allah lebih berkembang lagi, khususnya SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan. Apa harapan Bapak kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Tangerang Selatan setelah dilaksanakannya workshop penyelarasan ini, Pak? Jadi kita harapkan baik bagi siswa maupun guru yang di lingkungan pendidikan SMK Muhammadiyah 3 Tangsel ini agar semakin itu tadi minimal paham dulu ya digital ini untuk apa, karena memang digital ini selalu melahirkan dua sisi ya. Sisi buruk di sisi baik, sisi negatif sisi positif. Nah, kita bicara agar sisi baik dan sisi positifnya itu kita optimalisasi, jadi sambil juga memahami yang konten buruk ini apa, misalnya jangan menyebarkan hoax ya, kemudian jangan juga terlibat dalam tindakan-tindakan yang berbau maksiat, misalnya pornografi segala macam itu dibuang, disingkirkan. Kita hanya sekedar tahu bahwa itu nggak boleh, itu boleh. Dan kita sudah dibekali oleh Al-Islam dan Muhammadiyah, maka insya Allah ini akan lebih maju lagi. Di akhir acara, Direktur TVMU Makrun Sanjaya berharap agar guru Muhammadiyah dapat mendidik siswa secara digital yang dibarengi dengan penguatan moral, akhlak, dan spiritual. Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop penyelarasan pembelajaran berbasis dunia kerja, diharapkan mampu menambah wawasan aspek digital di dunia pendidikan bagi guru dan pelajar di SMK MU 3. Aulia Hidayat memberitakan dari Tangerang Selatan.